Realme C65 resmi dirilis di Indonesia. HP yang satu ini menawarkan tampilan yang menarik layaknya perangkat flagship, tapi dibanderol dengan harga yang terjangkau. Realme C65 memulai debutnya di Vietnam. Kehadirannya di tanah air sudah langsung terendus sejak kemunculannya di situs TKDN Kementerian Perindustrian. Sinyal kedatangan Realme C65 kian dekat setelah mendapat restu dari Kominfo dengan lolos uji Postel. Kini HP ini siap dijual, namun apakah menarik untuk dibeli? Berikut spesifikasi, fitur, dan juga harganya di Indonesia. Dari segi tampilan, Realme C65 membawa shining starlight design yang menampilkan ratusan juta partikel yang dihasilkan dari proses yang kompleks. Makin menarik karena dipadankan dengan desain housing kamera layaknya Samsung Galaxy S23. Tak hanya bodi tipis 7,64 mm yang membuatnya nyaman dalam genggaman, Realme C65 juga telah dilengkapi dengan sertifikasi IP54 yang membuatnya tahan terhadap debu dan juga cipratan air. Untuk menjamin kualitas, Realme mengaku telah lebih dari 320 pengujian ketat di laboratorium. Layar Realme C65 punya bentangan 6,67 inch dengan resolusi HD+ dan refresh rate 90Hz. HP ini sudah mendapatkan sertifikasi resmi TUV Low Blue Light yang memastikan perlindungan kesehatan mata setiap saat. Bagian atasnya sudah mengadopsi punch hole yang dilengkapi fitur mini kapsul 2.0 layaknya Dynamic Island di iPhone. Untuk kepuasan menikmati konten, Realme C65 menyertakan speaker ultralinear dengan algoritma yang dikembangkan khusus. Hasilnya, suara yang dihasilkan dapat ditingkatkan hingga 200%. Realme C65 dibekali kamera 50MP dengan AI di bagian belakang. Sementara di bagian depannya terdapat kamera 8MP. Dapur pacu HP ini diserahkan pada chipset Helio Q85 dari MediaTek. Realme meraciknya dengan RAM 8GB yang dapat ditingkatkan menjadi 16GB dengan fitur RAM virtual. Sementara memori internalnya 256GB. Diberikan mode AI Boost yang ditingkatkan, termasuk Game Boost dan Smooth Boost, membantu perangkat beroperasi dengan lancar, meningkatkan hingga 10% saat transisi antar aplikasi, meluncurkan aplikasi dengan lebih cepat 5% dan meningkatkan stabilitas game hingga 10%. Tak sampai di situ, Realme C65 mengantongi sertifikasi 48-month fluency certification oleh TUV SUD dengan rating A. Sertifikasi ini akan menjamin kelancaran performa hingga 4 tahun pemakaian, sehingga pengguna tidak perlu lagi khawatir terhadap masa pakai smartphone yang singkat. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh yang menjanjikan penggunaan 16,6 jam untuk menonton video dan 8,3 jam bermain game. Dengan dukungan pengisian cepat 45 watt menjanjikan pengisian 50% hanya 30 menit saja. Realme C65 hadir di Indonesia dalam dua pilihan warna, yakni Starlight Purple dan Starlight Black. Selain itu, ada dua opsi konfigurasi yang disediakan. Berikut harganya.